Ayo cegah hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal sekitar 120 mm air raksa. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung sedang tidak berdegup. Angka tekanan darah diastolik yang normal sekitar 80 mm air raksa. Hipertensi sering disebut dengan the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan. Faktor resiko terjadinya hipertensi dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor yang melekat yang meliputi jenis kelamin, umur, genetik. Faktor yang kedua yaitu faktor perilaku tidak sehat yang meliputi konsumsi garam berlebih, merokok, diet rendah serat, konsumsi alkohol, kurang aktivitas fisik, berat badan berlebih, dan stres. Hipertensi tentunya dapat dicegah dengan melakukan pola hidup sehat, seperti memenuhi gizi seimbang serta mengurangi konsumsi garam dan lemak, mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal, yaitu pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm. Melakukan aktivitas fisik secara teratur, seperti jalan kaki 3 km atau olahraga 30 menit per hari, dilakukan minimal 5 kali seminggu. Tidak merokok, hindari konsumsi alkohol, dan rutin melakukan cek kadar gula darah dan periksa urin secara teratur. Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala. Gejala yang sering dialami yaitu sakit kepala, gelisah, sakit di dada, jantung berdebar, penglihatan kabur, dan mudah lelah. Mengapa hipertensi berbahaya? Karena hipertensi dapat menyebabkan komplikasi penyakit, seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kebutaan. Setiap orang harus memeriksakan tekanan darah secara rutin. Jika tekanan darahnya tinggi, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hindari faktor risiko hipertensi sejak dini. Mari cegah hipertensi mulai dari sekarang.